Saya dimasukkan ke hospital kerana pneumonia. Pada mulanya, doktor menyangka puncanya COVID-19. Sebenarnya bukan. Tapi saya terpaksa juga bertarung nyawa. Pundi udara paru-paru saya mengalami keradangan yang teruk dan dipenuhi cecair dan nanah. Oh, saya tidak boleh bernafas. Saya tercungap-cungap. Rasanya bagaikan hendak lemas. Pneumonia adalah punca kematian yang kedua tertinggi di negara kita pada tahun 2018. Kebanyakan pesakit pneumonia terdiri dari mereka yang sudah lanjut usia atau menghidap penyakit jangka panjang seperti diabetes, kegagalan jantung, penyakit paru-paru atau asma. Pneumonia boleh disebabkan oleh virus, bakteria atau kulat. Pneumococcus atau Streptococcus pneumoniae ialah salah satu penyebab utama pneumonia bakteria. Mujurlah imunisasi dan langkah-langkah pencegahan yang lain dapat melindungi anda daripada penyakit ini. Tanya doktor anda untuk maklumat lanjut tentang pneumonia pneumococcus dan cara mencegahnya. Vaksinasi mampu menyelamatkan nyawa anda. Lindungi diri anda serta orang yang dikasihi. Bincanglah dengan doktor anda hari ini.